guys, balik lagi dengan gue Zaki di sini. Ya guys, di video kali ini gue mau kasih tahu kalian event baru lagi, boy. Gak tahu kebetulan atau apa nih ya, event yang akan gue bahas ini tuh sama hadiahnya kayak event kemarin yang kita bahas tuh, event yang design skin itu. Nah, di event kemarin itu kan hadiahnya diamond, 50.000 diamond ya. Baru ada semua skin Starlight 2019. Terus tuh yang terakhir ada border MGL artist. Nah, itu event kemarin tuh kan. Nah, di event yang kita akan bahas kali ini itu hadiahnya mirip-mirip, boy. Ini enggak tahu ya sengaja atau enggak itu ya. Ya, tapi memang jumlahnya enggak sama ya. Jadi di event kali itu hadiah yang bisa kalian dapetin tuh sama, tapi ada bedanya juga. Ya enggak tahu sudah dah ya. Jadi samanya itu hadiahnya itu ada diamond di event kali itu. Tapi diamondnya itu nggak 50.000 kayak di event kemarin. Diamondnya itu cuma 500 diamond. Ya 500. Ya bisa beli skin biasa ya atau skin elite gitu kan. Oke, lanjut yang kedua. Skin Dragon Tamer semuanya bisa kalian dapatin secara gratis di event kali ini. Permanen nggak bang skin Dragon Tamernya? Ya permanen dong boy. Dan yang terakhir kalian juga bisa dapat box border. Nah itu box border itu gue gak tahu ya pilihan bordernya itu apa aja. Tapi kayaknya sih border-bordernya itu kayak yang langka-langka gitu dah. Pokoknya yang kayaknya yang border limited sih boxnya itu isinya. Ketinggalan. Ada satu lagi hadiah yang bisa kalian dapetin, yaitu adalah border. Dan bordernya ini beda ya sama yang event kemarin. Ya beda. Pokoknya sama sih hadiahnya, skin border sama diamond. Nah yang kalian dapetin itu ini juga ada nih, ini yang terakhir, border outstanding CH. Ya wah ini pengen banget gue punya border keren gini. Lihat border gue ya, border gratisan semua. Biasa lah ya player gratisan gitu kan. Ayo bang bahas eventnya bang, gue gak sabar. Sabar dulu boy, gue mau ngasih tahu dulu nih buat kalian semua yang lagi nonton dan kalian tuh mau dapetin ratusan diamond gratis dari gua, kalian bisa ikut giveaway gua, boy. Yah, jadi channel Zaking ini sekarang giveaway ratusan diamond setiap gua video yang gua upload dah, itu ada giveaway diamondnya pokoknya ya. Oke, jadi yang mau ikut syaratnya itu gampang banget. Yang pertama, kalian tinggal like video ini sampai tembus 10.000 like atau lebih ya. Yang kedua, kalian subscribe channel Zaking dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang terakhir, kalian tinggal komen aja Instagram kalian banyak-banyak ya, nggak apa-apa. Ya biar gue bisa minta ID ML dan nama ML-mu. Ya biar gue kirim diamondnya ke akun kalian ya. Pengumuman pemenangnya gue akan umumin di video terbaru Zaking atau video besok lah yang gue upload gitu kan. Syaratnya tapi harus 10.000 like dulu. Makanya langsung aja di like dan komen Instagram kalian sebanyak mungkin lah yang kalian bisa sampai capek, nggak apa-apa dah. Dan video kemarin yang kita bahas event server Rusia yang hadiahnya border beer totem, itu like videonya itu udah tembus 9.000 like boy. Ya memang nggak sampai 10.000 sih, cuman ya nggak apa-apa lah, kita cari pemenang giveaway-nya aja lah ya. Nih buat kalian semua juga, karena yang ikutan itu semakin banyak boy. Langsung aja ya kita cari pemenang giveaway diamond di video event server Rusia kemarin. Let's go. Nah, semua komennya udah gua load ya. Jadi ada 7.393 orang yang ikut loh ya. Ya nggak apa-apa lah, walau belum 10.000 like tapi udah mendekati lah ya 9.000. Langsung aja ya kita akan cari pemenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenang yang dapat ratusan diamond gratis dari Zaking adalah, selamat kepada Denny Andika. Langsung aja kirimin gua ID ML-nya, cepat. Oke, selamat kepada Denny yang udah dapat ratusan diamond. Ya, kalau kalian mau langsung aja like sampai 10.000, subscribe, nyalain loncengnya dan komen IG kalian. Udah gitu doang ya. Enggak usah komen be yourself, enggak apa-apa kok. Oke. Langsung aja ya, kita akan bahas eventnya. Langsung aja, eventnya itu ada di bagian event, ya iyalah. Oke, gua kasih tahu dari awal nih. Event, komunitas, paling bawah tuh CH Challenge, oh nggak paling bawah. Terus yang mana bang? Iya, yang ini. Ya, jadi ini adalah eventnya. Dimana event yang kita bahas kali ini bisa dapat 500 diamond,
skin Dragon Tamer semuanya, 5-5-nya. Dan border box. Dan yang terakhir border yang CH itu tadi. Oke, jadi nama eventnya ini adalah Community Hero Challenge. Nah, ada community. Jadi event ini tuh diperuntukkan untuk komunitas-komunitas pecinta Mobile Legends gitu, woy. Ya, event ini tuh dimulai tanggal 17 Juli sampai terakhirnya itu 31 Juli. Jadi masih cukup lama sih ya. Dan kalian bisa lihat sendiri di bawah tulisan Clash of Dragon Tamer, lihat tuh ya. Dapatkan diamond skin hingga border CH. Jadi CH itu community hero sekarang juga. Oke, jadi langsung aja ya gua jelasin eventnya. Nah, kalau kalian mau tahu eventnya itu ternyata bisa digeser ke bawah. Anjir, gue baru tahu nih. Nah, di sini ada cara ikut serta event Dragon Tamer ini. Tapi gua akan jelasin secara singkat aja ya. Yang pertama itu kalau kalian mau ikut event ini, kalian tuh harus punya grup Facebook dulu. Nah, grup Facebooknya itu grup apa, Bang? Grup Facebooknya itu grup pokoknya tentang Mobile Legends lah isinya. Pokoknya isinya grup itu semua membernya itu yang main ML, gitu aja sih. Dan di grup itu minimal tuh ada 20 orang lah, 20 member yang main ML. Oke, jadi yang pertama harus punya grup Facebook dulu yang ada 20 orang di dalam grup itu. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ini kalian tuh main sama member kalian custom klasik 5 lawan 5 pakai hero Dragon Tamer. Jadi heronya itu Valir, Estes, Marsha, Kimiling. Nah, jadi tim kalian tuh kan 5, musuhnya itu 5 kan. Nah, jadi tim kalian tuh pakai hero Dragon Tamer, nah musuhnya itu juga pakai hero Dragon Tamer. Jadi, main custom klasiknya tim kalian sama musuhnya itu harus orang yang ada di grup Facebook kalian tadi. Dan minimal main custom klasiknya itu adalah 3 kali ya. Kalau mau 4-5 kali juga boleh ya, asal minimal 3 kali. Dan waktunya itu, waktu gamenya itu minimal 8 menit. Ya paling 10 menit udah end gitu ya. Oke, itu yang kedua, main custom klasik 5 lawan 5 pakai hero Dragon Tamer, minimal mainnya 3 kali dan minimal waktunya 8 menit, oke? Dan yang terakhir, kalian tuh setiap habis main pertandingan, kalian tuh screenshot bukti hasil pertandingannya. Ya kayak defeat atau victory-nya itu kalian screenshot tuh ya. Dan udah boy, itu aja syaratnya. Pokoknya gampang banget dah event kali itu ya. Dan kabar gembiranya, ini gua udah nyelesain event ini boy. Yah, jadi kemarin di Instagram Zaking itu, gua itu buat story. Gua bilang, ada yang mau ikut gua nggak jalanin event Dragon Tamer? Nah, gue itu udah ngajak kalian semua tuh, makanya yang belum follow IG gue, buruan follow dah. Karena ada kesempatan kalian tuh ngerjain event sama-sama gue. Oh iya, gue lupa ngasih tahu. Dan juga kebetulan gue itu punya grup Facebook ya. Nama grupnya itu Skin Gratis Boss. Nah, grup Skin Gratis Boss itu gue buat kalian semua itu kayak jalanin misi-misi yang kayak ngundang teman, tekan link. Jadi kalian semua itu lebih cepat lah nyelesain misi-misi Mobile Legends. Nah, makanya itu kan. Jadi ceritanya itu ya, kemarin sore itu gua baru ngeliat event ini nih. Wah, lumayan nih ya. Dapat diamond skin sama border, dan teman-teman kalian yang ikutan main itu juga bisa dapat skin loh ya, bukan kita aja. Nah, makanya itu gua langsung buat ya di IG Zaking tuh ya. Yang mau ikut langsung aja tulis IDML dan user hero apa. Pokoknya harus pakai hero Dragon Tamer gitu kan. Udah ya, banyak yang ikut. Malamnya tuh gua udah nyari-nyari orang yang betul-betul mau ikut. Dan lihat nih, ini ada cuplikan pas gua jalanin event Dragon Tamer. Initiate retreat.
Yah, pokoknya gue berterima kasih banyak banget lah buat kalian semua yang udah mau bantuin gue untuk jalanin event Dragon Tamer ini. Jadi yang ikut kemarin tuh yang bantuin gue ada Sharif, Naufal, I'm Lady, Cosmic, terus itu tim gue ya. Lawan itu ada Dea Sombong, Lutfi, Ofas JR, STR Kaido, sama Soul siapa tuh? Lupa gue. Pokoknya makasih banyak banget dah yang udah ikut bantuin jalanin event ini. Nah, ini nih ada hadiahnya nih ya. Seperti yang gue bilang tadi, 500 diamond grade S community box. Jadi itu isinya kayaknya border atau skin, gue juga gak tahu ya. Baru ada skin-skin Dragon Tamer semuanya. Dan yang terakhir itu border CH yang warna coklat, yang kayak border legend gitu ya, yang kemerlang-kemerling gitu. Oh iya, jadi ini ada beberapa yang kalian perlukan ya kalau kalian udah ikutin event ini. Jadi pertama kalian siapin ID ML ketuanya, baru link grup FB kalian yang ada 20 orang minimal, baru ada link dokumentasi tuh kayak screenshotan hasil 3 pertandingan yang kalian mainin bareng teman-teman kalian, baru email ketua, baru nomor WhatsApp ya. Jadi ini yang kalian perluin ya. Ini doang sih sebenarnya. Oke, jadi kalau kalian udah jalanin misi-misinya, langsung aja kita akan kirimkan ke Moontonnya. Kalian tekan aja pergi sekarang ya. Nanti kalian akan dibawa ke Facebook. Wih, dibawa ke Facebook itu ya. Nah, di sini ada penjelasan sih sama kayak di foto tadi. Cuman ini agak lebih ribet ya. Banyak banget nih, pusing gue bacanya. Langsung aja kita kirim di sini, isi laporan farm. Setelah fun match, kita udah, gue udah jalanin misinya, langsung aja kita tekan. Nah, kalau udah masuk kalian tinggal isi aja ya. Di sini ada kayak formulir gitu, kalian isi aja. Sama persis sama yang gue kasih tahu tadi. Oke, gue mau isi dulu ya. Oke, gue udah selesai ngisi formulirnya dan tinggal tunggu mau nonton aja email kalau gue menang ya. Oke guys, jadi segitu aja ya pembahasan event Dragon Tamer kali ini. Jadi yang mau ikut langsung aja buat grup Facebook, ajak teman-teman kalian gitu kan. Oke. Jangan lupa ikut giveaway gue, giveaway ratusan diamond gratis buat kalian. Like sampai 10.000, besok kita umumin pemenangnya. Terima kasih udah nonton, semoga hari kalian menyenangkan semuanya. Rank kalian mythic top global, oke? Gue Zaking, bye!